Tidak lengkap rasanya jika perayaan HUT RI tanpa ada kegiatan lomba memanjat pinang. Teriakan suara warga yang menyemangati peserta terdengar di sekitar lokasi. Lomba panjat pinang di Dusun Gadungan Desa Kelatakan ini sangat meriah. Satu pohon pinang yang berdiri cukup tinggi dipasang di saluran irigasi dan di atasnya diberi banyak hadiah yang menarik. Bahkan, ada uang tunai bagi siapa yang bisa meraih bendera di atas puncak. Perlombaan ini tentu menarik banyak perhatian penonton. Terlebih selama pandemi, kegiatan lomba Agustusan telah ditiadakan. Namun, seiring melandainya kasus COVID-19, warga Dusun Gadungan ingin memeriahkan kembali peringatan HUT RI ke-77 dengan mengadakan lomba Agustusan. Selain lomba panjat pohon pinang, ada juga lomba tarik tambang. Peserta tarik tambang ini adalah emak-emak warga sekitar. Sementara itu, untuk peserta panjat pinang, panitia tidak memberikan syarat atau ketentuan tertentu. Siapa saja boleh mengikutinya. Lokasi pinang yang berada di atas saluran air membuat peserta harus basah terlebih dahulu baru bisa naik. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi peserta yang mencoba untuk menaiki pohon pinang. Untuk menuju puncak pinang tentu harus melibatkan kerjasama banyak orang, karena pohon pinang ini cukup tinggi dan ditanam di atas saluran irigasi.